kita dapat cakar burung gratis, guys. Ini dia sangkar burungnya. Agar burung nyaman untuk menempati sangkar ini, kita akan memperbaiki bagian-bagian yang telah rusak. Semoga bisa bagus, guys. Semoga saja. Hal pertama yang saya lakukan adalah menyemprot sangkar burung dengan selang air untuk membersihkan kotoran sisa kotoran burung dan sisa-sisa makanan burung. Kemudian saya membongkar sangkar burung agar nanti bisa mudah untuk dibersihkan. Pada bagian ini, saya membersihkan sangkar burung menggunakan sabun. Kemudian mencuci kembali dengan air bersih. Keesokan harinya saya mengecat sangkar burung agar bagian sangkar burung yang terkena karatan bisa tertutup oleh cat. Proses penjemuran sangkar burung yang telah dicat. Ada bagian sangkar burung yang patah atau retak. Saya memperbaikinya dengan mengelem. Akhirnya sangkar burung sudah jadi. Semoga nanti bisa ditinggali oleh burung baru.
Semoga saja